ada sejarah ya. Jadi kita bisa belajar sejarah dari sini. Nah, ini melawan penjajah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Game Grab. Video kali ini saya akan mereview Taman Kota Giat Tanjung ya, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Ya, lokasinya di pusat kota ini. Oke, langsung aja kita lihat di dalamnya ada apa aja. Oke, untuk gerbang masuknya ke Taman Kota Tanjung Bersinar ini ada 4 sisi ya. Nah, ini sisi selatan. Nah, ini seberangnya berseberangan dengan Masjid Agung ya, Shiratal Mustaqim. Nah, tuh, yang akan direnovasi. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Oke. Di depan langsung ada monumen ya. Nah, ini monumen terbuat dari kayu. Ini bangunan khas suku Dayak ya, suku asli Kalimantan. Nah, seperti ini. Tamannya cukup rindang sini, kanan kiri pohon teduh ya. Nah, di ujung sana itu tempat bermain anak-anak atau outbound. Nah, untuk tengah-tengah sini ada lapangannya, ini bisa dibuat futsal. Karena musim corona jadi nggak terawat ya dan dilarang berkumpul. Nah, oke, itu monumennya khas Tanjung Kabupaten Tabalong. Di sampingnya ini tempat duduk ya atau tribun ya. Dulu di sini sering ada konser-konser di sini, acara ulang tahun kabupaten di sini. Nah, di samping sana itu kantor bupatinya, itu yang kelihatan otaknya. Oke, langsung kita lihat ke sana ya, ke arah oh iya, yang unik di sini di balik tribun ini ada adaan ya, apa, relief perjuangan melawan penjajah. Kita lihat ya, kita buktikan. Nah, ini, nah, ini masih terjaga ya, sekalian Islam tambang keluar. Nah, ini ada sejarah ya, jadi kita bisa belajar sejarah dari sini. Nah, ini melawan penjajah. Pasar Kaluak, Kaluak ke sana lagi. Oke, ini sekelilingan ini ya, ada monumen ini. Nah, oke, terus ini area permainnya. Oke. Jadi walaupun di sini siang masih terasa dingin ya, karena pohonnya rindang sekali. Oke, ini gerbang satunya, sana gerbang satu lagi. Jalannya mulai retak-retak ini. Oke, sebelah itu Pengadilan Negeri Tanjung. Itu ada Bank Kalsel, Bank Kalimantan Selatan. Nah, sebelah, jadi ya. Nah, sebelah sana itu ada
Gedung Serabakawak. Nah, itu Gedung Serabakawak. Untuk artinya sendiri, itu Serabakawak itu bahasa Banjar ya. Saraba itu serba. Kawak itu bisa, serba bisa. Terus julukan untuk Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong. Oke, itu Gedung Serabakawak. Nah, ini depan ini tempat skateboard. Bisa dibuat pertemuan acara nikah di situ ya. Ini ada satu pohon beringin yang besar ini. Kesannya angker ya kalau ada pohon beringin ya. Itu sampai panjang itu akarnya. Oke, untuk Kota Tanjung ini termasuk ramai ya, walaupun di Kalimantan. Karena di sini cukup maju. Enggak susah ya, apapun masih sembako itu terjamin masih di sini. Dan keamanan itu sangat harmonis di sini. Banyak suku di sini ya, pendatang pun banyak juga. Keliling ini. Nah, situ. Nah, itu gedung kantor bupati ini. Nah, ini depannya kita lihat. Nah, itu ya kantor bupati Tabalong. Nah, ini di tengah-tengah pusat kota ini. Menaja taman yang baru di samping kantor DPRD-nya, ntar ada kesempatan kita ulas ya. Nah, itu relief perjuangan ya, sejarah masyarakat Tabalong. Nah, kelilingan ya. Oke, sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah destinasi tempat berwisata keluarga ya, bisa ya kumpul di sini. Tapi tetap jaga prokes ya, karena ini masih musim corona dan semoga corona cepat hilang dan kita bisa kembali beraktivitas dengan normal ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.